Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambung lagi kelas online kita untuk tajuk vektor. Hari ini kita akan tengok penolakan vektor. Last 2 weeks kita dah buat penambahan vektor. Okey, penambahan dan penolakan vektor ni kedua-duanya dalam subtopik yang sama, iaitu subtopik 4.2 dan kaitannya dengan vektor paduan. Vektor paduan ni maksudnya bila awak ada dua jenis vektor, okey, dua atau lebih vektor dan awak gabungkan dia. Ha, itu namanya vektor paduan. Jadi vektor paduan ni dia ada dua kriteria pula, sama ada vektornya sama arah ataupun vektornya bertentangan arah. Kalau sama arah, kita dah kenal dia sebagai penambahan vektor. Bila dia berlawanan arah, ini yang kita nak tengok hari ni, iaitu penolakan vektor. Okey, bertembung. Okey, kalau belajar fizik kan, bila berlakunya pertembungan, dia akan bergerak ke belakang. Itulah kalau awak nak ingatlah untuk penolakan. Momentum. Kita panggil momentum dalam fizik. Okey, untuk penambahan vektor, kita akan buat recap. Okey, kita akan buat recap penambahan vektor. Kemudian, kita akan compare dengan tajuk penolakan vektor yang kita nak belajar sekarang. Untuk penambahan vektor, awak dah jumpa dengan vektor selari dan vektor tak selari. Kita ada satu subtopik khas untuk vektor selari sahaja masa tu, okay, dalam buku teks. Jadi vektor selari ni bila mana awak ada dua atau lebih vektor dan kedua-dua vektor berkenaan langsung tidak bertembung. Dia bergerak dalam dua garis lurus yang tidak akan bertemu. Itu adalah vektor selari. Okey, jadi kita ada dua kes untuk yang ni. Sekiranya vektor selari ini bergerak pada arah yang sama, ke kanan ke kanan ataupun ke kiri ke kiri, ikut dia lah. Okey, jadi di sini kita boleh applykan proses ataupun kaedah penambahan vektor. Banyak kan tanda-tanda liquid paper ni. Bukan cikgu practice buat jawapan tau, tapi sebab video ni dah retake sangat banyak kali dah. Sangat-sangat banyak kali atas banyak faktor. Allahu akbar, macam-macam ujiannya. Okey, so kita tengok vektor yang kita ada kat sini. Kita ada vektor AB. So cikgu akan tulis vektor AB. Hopefully awak nampak lah ya setelah cikgu liquid a few times dekat kawasan ni. Kemudian kita ada vektor BC. Okey, ni adalah vektor BC. Jadi macam mana kita nak gabungkan kedua-dua vektor ini menjadi satu vektor paduan? Okey, oleh sebab arah dia sama, maka awak hanya perlu tambahkan sahaja AB tambah BC. Okey, so bila kita nak lukis, selalunya dia akan minta kita lukis rajah dia ataupun lukiskan dia punya tanda arah vektor ni. Macam mana kita nak lukis, awak kena tengok pada dia punya bilangan unit tau. Sebab vektor ni biasa kita buat atas kertas grid, so kita boleh kira dia punya unit. Kalau macam contohlah vektor AB ini, ini adalah dua unit. Okey, satu unit, dua unit. Kalau BCD ni pula, satu unit, dua unit, tiga unit. So cikgu catat eh, AB ni dua unit, okey, BC ni tiga unit. Bila kita tambahkan kedua-dua vektor ni, 2 unit tambah 3 unit, berapa total unit kita akan dapat? Kita akan dapat 5 unit. Okey, kita akan dapat 5 unit. So, awak kenalah lukis 5 kotak. Okey, kena lukis 5 kotak. 1, sekejap eh, setiap pada sini. Okey, 1, 2, 3, 4, 5. 5 unit. Okey, and then kita tandakan anak panah. Soalannya daripada mana ke mana? Kita start dengan AB, kemudian bersambung BC. Okey, jadi kita buat kita tanda kat sini, sini A. Okey, let's say 2 unit kan. Sini B, kemudian sini C. Vektor paduan ni dia akan merumuskan secara keseluruhan perjalanan vektor kita tu. Daripada awal pergi ke akhir. Okey, jadi kita bermula dengan A, kita berakhir dengan C. Maka vektor paduan kita adalah vektor A, C. Ha, gitu. Kita belajar kan. Okey, macam mana pula dengan penolakan vektor? Penolakan vektor ni dia berlaku bila awak perhatikan kedua-dua vektor ni dia bertembung. Okey, dia berlawanan arah, so dia bertembung. Jadi macam mana kita nak buat?
macam mana? Takkanlah kita nak buat, kita nak lukis garis lurus dia ada dua anak panah kan? Satu anak panah pergi kanan, satu anak panah pergi kiri. Kalau awak jumpa benda tu kat jalan raya, masa awak confused kan? Awak nak pergi mana sebenarnya ni? Ha. So tak boleh, okay? Kita ada satu arah je. Bila kita nak satu arah saja, maksudnya kita akan paksa satu lagi vektor tu untuk tukar arah dia. Okay, kita paksa satu lagi vektor tu untuk tukar arah dia. Ikut awak lah, awak nak paksa vektor yang mana. It's up to you. Okay, cikgu bagi contoh untuk yang ini, CD dan DE. Oh no no, ED. Kita ikut arah anak panah. Okay, so kita tulis dulu. Ini adalah vektor CD. Okay, kemudian ini adalah vektor ED. Kita ikut arah anak panah eh. ED, ED. Sekarang ni awak nak combine kan. Kita tak nak kata tambah tolak, tak nak, kita tak nak guna perkataan tu. Kita nak gabungkan, kita nak padukan dia sekarang. Macam mana kita nak combine supaya dia satu arah? Macam cikgu cakap tadi, kita mesti tukar salah satu arah vektor tu. Kalau dalam kes ni, kita dah start daripada C, D. So nak tak nak, yang D dengan E ni, dia tak boleh daripada E pergi D. Dia mesti D pergi E. So how? Macam mana? Kita letaklah negatif di hadapan. Okay, fungsi negatif vektor ni adalah bila dia menunjukkan arah yang bertentangan dengan vektor asal. Ha, ni kita dah jumpa masa 4.1. Mula-mula kita kenal apa tu vektor. Vektor positif, vektor negatif, vektor sifar. Okay, waktu tu cikgu dah introduce tentang fungsi negatif di hadapan vektor ni. Jadi kalau awak perasan, bila awak tulis sepenuhnya, ianya adalah vektor CD tambah, okay, dengan negatif vektor ED. Tambah ni menunjukkan kita nak padukan vektor tu, kita nak combinekan vektor ni. Okay, so bila kita buka kurungan, simple algebra, positif negatif akan jadi negatif. Jadi ianya adalah CD tolak ED. Di sinilah yang dia panggil penolakan vektor. Penambahan vektor, penolakan vektor. Okey, cikgu tulislah balik yang ni. Yang ni cikgu tak tulis pula. Okey, AB and then tadi tambah dengan BC kan. Ini penambahan vektor, ini penolakan vektor. Asal kejadian penolakan vektor ni kerana faktor kita perlu memaksa vektor ED ini tukar arah supaya dia boleh berpadu dengan vektor CD. Okay, got it? Oh, English sekali keluar. Okay, so macam mana pula kita nak lukis? Kita dah pandai dah ni tulis sini penolakan vektor. Oh, betul. Tapi macam mana kita nak lukis dia? Okay, bila kita nak lukis, sama macam tadi tau. Kita kira dia punya unit. Kita kira dia punya unit. CD ni, 1, 2. Okay, fine, 2 unit. Okay, untuk E pergi ke D ni, 1, 2, 3. 3 unit kan? Okay, 3 unit. So sebab dia tolak CD tolak ED, 2 tolak 3 kita akan dapat negatif 1. Betul tak? Kita akan dapat negatif 1. Okay, so bila negatif 1, awak tak boleh kata unit dia negatif. Unit ni adalah dia punya ukuran sisi ataupun bilangan dia punya sisi lah. Kita tak boleh kata bilangan sisi tu negatif tau. Bilangan sisi panjang semuanya adalah dalam positive terms. So kita akan conclude dia sebagai 1. Maksudnya bila awak nak lukis, awak cuma perlu lukis 1 sahaja. Lukis 1 je. Okay, sebab faktor ni dah tadi, 2 tolak 3 kita dapat negatif 1. So kita lukis 1 sahaja. Anak panah, anak panah daripada mana ke mana. Okay, daripada mana ke mana kan. Jadi untuk kes anak panah, okay, untuk kes anak panah, kita akan tukarkan benda ni sebab kita nak tukar dia jadi macam ni. Kita nak jadikan dia satu laluan, betul tak? CD, DE, kita nak buat macam tu. And then kita just tulis negatif ED, menunjukkan yang kita paksa ED ni tukar arah. So kita letak negatif. Dan kita boleh tulis juga dia sebagai CD, negatif ED ni nilainya adalah sama kalau kita tambahkan dengan DE. Okay, negatif ED, ini adalah ED. Negatif maksudnya kita tukar arah. So vektor negatif ED adalah sama dengan vektor DE. So tengok CD, DE. Maksudnya dia mula daripada C, singgah kejap dekat D, dia habis dekat E.
So, vektor paduan kita adalah vektor CE. Nampak macam kompleks sikit kan untuk penolakan vektor. Dia banyak tukar-tukar. Okey, dia banyak tukar-tukar. Dia bermula dengan CD dan juga ED. Kemudian sebab kita nak dia satu haluan, satu laluan supaya kita boleh padukan dia, kita tukarkan unit untuk ED. ED kita letakkan negatif. Negatif ED menunjukkan yang awak ubah haluan dia. Daripada arah ke kiri, sekarang dia dah jadi arah ke kanan. Okey, arah ke kanan ni yang negatif ED. Okey. Dan negatif ED ini haluan dia adalah sama dengan vektor DE. Okey, negatif ED adalah sama dengan vektor DE. Okey, sama dengan vektor DE. Sebab itulah kita conclude kan macam ni, CD, okey, CD tambah dengan DE. So CD tambah DE maksudnya tengah-tengah ni potong, so vektor kita adalah mula daripada C, akhirnya E. So vektor paduan adalah CE. Okey. Proceed, kita sambung, kita pergi ke kategori macam mana kalau dia tak selari. Naik sikit. Tak muat pula tadi. Okey. Okey, nampak dah semua. Okey, kalau dia tak selari, dia akan jatuh tiga hukum. Tiga hukum dekat sini. Iaitu sama ada hukum segi tiga, hukum segi empat selari, hukum poligon. Benda ni sebenarnya sama je ceritanya. Okey. Sama je ceritanya. Cuma konsep dia, dia akan bertentangan. Penambahan vektor, penolakan vektor ni adalah something yang bertentangan antara satu sama lain. Awak tengok contoh dekat hukum segitiga. Melalui hukum segitiga, kita belajar, bila kita ada dua vektor, vektor tu mesti bersambungan arah dia. Okay, contoh, macam kita ada vektor A dan juga kita ada vektor B. Vektor B arah ke sini terus sambung ke vektor A. Itu maksud dia. Okay? Itu maksud dia. Arah dia bersambungan. Jadi kita boleh terus dapatkan vektor paduan dia. Okey, vektor paduan adalah vektor daripada mula dia datang pergi ke akhir. So mula dia vektor B. Okey, jadi akhir dia adalah vektor A. So vektor B tambah vektor A. Arah dia sinilah. Okey, arah dia pada mula pergi ke akhir. Ini titik mula, ini titik akhir. So arah di sinilah. Okey, ini adalah vektor paduan dia, vektor B tambah vektor A. Kalau penolakan vektor, case dia bila mana korang ada vektor vektor ada dua vektor dan dia tak berhubung. Dia tak berhubung. Kenapa dia mesti bergerak pada arah yang bertentangan? Dah nampak macam hukum segi empat selari sekali tengok kan. Okey, jadi untuk hukum segi tiga ni, ingat ya, penolakan vektor maksudnya awak paksa salah satu vektor tu untuk bergerak seiring dan sejalan. Okey. Jadi ini dah bergerak ke atas vektor A. Vektor B ni awak boleh paksa dia change direction tau. Ubah arah dia. Okey, awak paksa dia ubah arah. Gerak-gerak sini, gerak sini. Marah kan. Kita nak bergabung ni, mana boleh arah bertentangan, tak bersatu lah nanti. So dia awak tukarkan arah dia. Bila awak tukar arah dia daripada vektor B, dia akan jadi negatif vektor B. So bila awak bina dia punya vektor paduan dengan menggunakan hukum segitiga. Okey, sekarang ni dia dah gerak arah sini kan? Dia gerak arah sini. Yang mula masih lagi pada B, akhir masih lagi pada A. Jadi anak panah macam ni. B pergi A. Dan penulisan vektor paduannya di sini sekarang adalah vektor A tolak dengan vektor B. Gitu. Okey? Untuk hukum segitiga. Nampak kan beza dia? Untuk yang penambahan vektor ni, maksudnya vektor tu bergerak tanpa putus. Satu arah yang sama. Bila penolakan vektor ni, dia arah yang bertentangan. Tapi kita nak pakai hukum segitiga juga. Jadi kita akan paksa salah satu untuk change direction, tukar arah. Bila tukar arah, kita akan letak negative symbol. Bila kita letak negative symbol, so kita tulis je lah. Lepas tu vektor paduan dia adalah A tolak B. Okey, ataupun A tambah negatif B. Ni A tolak B ni dia punya simplify dia lah setelah kita permudahkan. Okey, untuk hukum segi empat selari pula. Hukum segi empat selari ni dia bermula dengan bila ada dua vektor yang bertentangan. Dia bertentangan kan? Maka vektor paduan dia adalah di sini. Okay, kita akan buat satu garisan.
Dekat sini akan jadi dia punya vektor paduan. Vektor A tambah vektor B. Ini adalah hukum segi empat selari yang kita pelajar sebelum ni, waktu penambahan vektor. Okey, dia bergerak arah yang bertentangan, tetapi dia boleh membina satu segi empat selari. Tengok eh, kita ada vektor A dan vektor C yang selari, vektor B dan vektor D yang selari. Okey, bila awak nak cari vektor paduan yang melibatkan vektor A dan vektor B, walaupun dia arah yang bertentangan, tapi kerana dia membentuk segi empat selari, maka awak boleh cipta satu titik vektor paduan di sini. Okey, satu garisan vektor paduan antara bucu ke bucu di sini. Okey. Untuk penolakan vektor, macam biasa dia akan sentiasa nak bertentangan dengan kawan sebelah dia ni. Kalau yang ni, hukum segi empat selari kita apply bila bertentangan kan? Okey, tapi dalam kes ni, ya Allah, kenapa dia macam ni? Dia selari. Okey, A dengan A selari. B dengan B selari. Selari sama arah. Tapi bila soalan tu minta vektor A tambah vektor B. Okey, soalan tu dia kata, apa jawapan kalau kita nak awak buat vektor A tambah vektor B? Ui, macam mana? Mana boleh? Sebab ini adalah segi empat selari. Bila segi empat selari, kita kena apply hukum segi empat selari. Maksudnya kita kena buat bucu ke bucu. Tapi macam mana? B ni kenalah dipaksa supaya bergerak bertentangan. So B ni change direction, tukar arah, jadi negatif B. Okey, jadi vektor paduan yang di sini adalah vektor A betul tambah dengan negatif vektor B. Boleh ditulis sebagai vektor A tolak vektor B. So sini adalah vektor A tolak vektor B. Okey, siap. Okey, last sekali hukum poligon. Ya Allah, sampai sengit ke teh. Okey, hukum poligon. Untuk hukum poligon ni dia sama je. Hujung bergerak satu arah, pop. Pergi ke lagi satu hujung. Okey, titik mula contohlah kita ada satu bentuk 1 2 3 4. Ni ada empat bucu. Ah, poligon lah. Cik selalu bentuk apa? Dia adalah separuh daripada hexagon. Okay, dia separuh daripada hexagon. Kalau awak tambah sini, dia jadilah hexagon. Tapi untuk kes yang cikgu buat ni, dia tak jadi hexagon. Okay, dia separuh daripada hexagon. Okay, dia mula dengan titik A, dia pergi titik B, dia pergi titik C, dia pergi titik D. So, dia nak vektor paduan untuk A, B, B, C, C, D. Tak ada masalah. Dia bergerak seiring sejalan, sama arah, bersambungan. Jadi, awak cuma ambil titik awal, terus pergi ke titik akhir. Macam kita buat displacement, sesaran kan? Jadi, vektor paduan kita adalah vektor AD. Kalau ini, kau tengok, sakit hati kan? Dia nak juga macam ni. Dia nak juga macam ni. Okay, untuk kes ni macam ni kita nak buat. Paksa dia lagi. Wah, kita paksa dia. Okay, kita nak gerak AC. Dia nak vektor paduan AC. Maksudnya dia nak kat sini tau. Dia suruh kita buat ini. Tapi yang ni tak bagi kerjasama. Maksudnya, salah satu, awak kena ubah arah dia. Ubah arah dia. Bila ubah arah, so awak letakkan negatif depan dia. Okay, letakkan negatif. Maksudnya, kalau awak nak tulis balik, ianya adalah vektor paduan AC ni adalah vektor AB, okay, tambah dengan negatif vektor BC. Okey, tambah jumpa negatif sama dengan vektor AB tolak vektor BC. Tara, dah siap. So ini adalah infonya, ilmunya berkaitan penambahan vektor dan penolakan vektor. Okey. Jadi kalau awak nak tengok awak faham ke tak, awak kena buat latihan dalam buku teks ke surat 95, penilaian kendiri 10. Okey, penilaian kendiri 10. Nampak tak? Okey, nampak. Jadi untuk penilaian kendiri 10 ni, dia tak banyak pun soalan, dia ada 3 je soalan. So cikgu akan tolong awak selesaikan separuh-separuh. Selebihnya awak buat. Kalau semua cikgu buat, nanti awak tak tahu kan awak faham ke tak. Jadi awak kena test sendiri. Okey. Soalan pertama, dia suruh nyatakan hasil penolakan. Hasil penolakan. Mana cikgu punya highlighter? Tara. Okey. So hasil penolakan. Hasil penolakan bagi step yang berikut. Oh, dia dah bagi magnitude 4
A. 4 vektor A tolak A. A ni maksudnya magnitude dia 1. 4 tolak 1, apa jawapan last dia? Jawapan last dia adalah 3 vektor A. Siap. B, buat sendiri. Senang sangatnya, Masya Allah. Okey, nombor 2. Rajah di sebelah menunjukkan sebuah segitiga ABC. Diberi titik D terletak pada garis BC. Cari AB tolak CB. Okey, nak cari awak kena conteng. Awak kena conteng. AB, AB. Kita buat garis AB. Nampak tak? Nampak tak? Nampak tak? Nampak eh? Okey, AB. And then tolak CB. Tolak CB. Mana CB? CB. CB. Bila tolak, maksudnya dia akan jadi macam ni. Negatif tau. Okey, tengok eh. CB arahnya adalah daripada C pergi ke B. Tapi sebab dia ada tolak dekat depan ni, jadi CB kena tukar arah. Tukar arah. Dia tukar arah. Jadi apakah vektor paduan dia? A, B, B, C. So, vektor paduan daripada mula pergi ke titik akhir. Vektor paduan dia adalah A, C. Okay, so jawapan dia dekat sini. Vektor A, C. Senangnya. Okay, next. Padam, 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 padam. Okay, kita buat yang seterusnya. Okay, untuk yang seterusnya, kita jawab yang C. B buat sendiri. Okay, C, B, A, tolak CA. Sama juga teknik BA. Okey. Lukis. Anak panah. BA. And then CA. CA. CA adalah C pergi ke A. A negatif. Ada negatif. Maksudnya tukar arah. Tukar arah. Tukar arah. Tukar. Okey. So kita tukar arah dia. Oh, tukar arah dia. Jadi sekarang ni vektor paduan kita daripada BA pergi AC. So vektor paduan adalah B pergi ke C. Okey. Daripada mula pergi ke titik akhir. So, jawapan dia dekat sini sama dengan B, C. Ya Allah, senangnya. Untungnya SPM keluar macam ni. Mustahil. Okey, nombor 3. Rajah di sebelah menunjukkan sebuah segi empat sama. A, B, C, D. Dan perpenjurunya pada titik T. Mana perpenjuru? Oh, perpenjuru pada titik T. Cikgu ada tak tanda ke? Oh, ada. Oh, cikgu tak habis lukis. Sekejap, eh. Sambung, sambung, sambung lukis. Perpenjuru. Okay, perpenjuru maksudnya penjuru ke penjuru, penjuru ke penjuru. Tengah-tengah ni titik T. Betul tak? Betul tak? Sekejap eh, recheck. Oh, betul-betul. Okay, betul gambar rajah dia. Ha, dah betul, dah sama dah. Okay, so soalan dia. Dia kata diberi vektor AB sama dengan X. So, AB kita buat unit dia eh. Dia bagi unit. Okay, dia bagi unit. Okay, AB adalah X, vektor X. Dan DB, DB, DB adalah vektor 2Y, 2 vektor Y, alright. So, dia suruh cari dalam sebutan X dan Y. So, kita akan pakai X dengan Y sekarang untuk DA. DA, mana DA kita? DA kita kat sini. Mula daripada D, akhir dekat A. So, kita boleh lalu DB, BA. Kita kena negatifkan AB. Okay, sebab arah yang dibagi adalah AB. Kita akan negatifkan B, AB ni. Okey, kita akan negatifkan AB ni jadi BA lah. Okey, so DA sama dengan. Okey, DA sama dengan daripada D pergi ke B tambah B pergi ke A. B pergi ke A adalah negatif AB. Okey, sebab dalam kita punya soalan dibagi AB. So, negatif AB. Kita tukar arah jadi negatif AB. So, berapa nilainya untuk DA? DB adalah 2Y tambah negatif AB. AB adalah vektor X. Negatif maksudnya negatif vektor X. So, jawapan akhir 2 vektor Y tolak X. Okay? Ha, macam mana untuk CT? Ha, saja je nak suruh awak cari idea untuk CT. Macam mana untuk CT? CT duduk dekat sini. Siti, situ sana sini. Okey, untuk Siti, dia adalah segi empat sama tau. Segi empat sama. Bila segi empat sama, jadi awak boleh assume magnitude dia ataupun dia punya panjang sisi adalah sama. Kalau sini, AB adalah X. So, DC juga adalah X. Okey? So, soalan dia nak Siti.
untuk cari CT, C pergi ke T. Eh, kenapa cikgu tolong awak buat ini? Ah, cikgu tak tulis lah, cikgu nak cakap je. Awak tulis sendiri. Jahatnya cikgu. Kau tahu tak belajar. Okey, untuk C pergi ke T, okey, maksudnya awak kena gerakkan C, D and then D, T. Okey? Jadi dan T ni adalah titik tengah. Okey, titik yang duduk kat penjuru. D, B adalah dua Y. Maksudnya, bila awak separate tengah, okey, D dengan T ni sahaja adalah satu Y. Cuba buat. Awak dapat berapa nanti jawapan dia? Okey, cuba buat. Penilaian kendiri 10. Penilaian kendiri 10. Okey, cikgu tahu jawapan. Awak kena cuba buat. Okey, kalau awak faham video cikgu ni, awak komen yang awak dah faham. Kalau awak dah cuba buat setiap latihan ni, awak boleh komen juga yang awak dah cuba buat. Yeay, awak dah dapat. Kalau tak faham, okay, tak faham pun kena komen juga bagi tahu pada cikgu apa yang awak tak faham. Okay, untuk kita buat improvement. Kalau ada cikgu salah kat mana-mana pun, please tell me. Okay, so tu sahaja untuk video kali ni. Okay, terima kasih.